Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, jumpa lagi dengan channel Asecit. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menanam anggrek dengan menggunakan media sekam bakar. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya. Dalam video kita kali ini, kita akan mencoba uji coba eksperimen menanam anggrek menggunakan sekam bakar. Saya juga belum pernah ya melakukan penanaman anggrek ini menggunakan sekam bakar. Makanya dari itu, kita coba akan menanamnya dengan sekam bakar ini. Sebelum kita lanjut ke eksperimen, kita akan membahas tentang sekam bakar atau arang bakar ini. Arang bakar ini sebagai media tanam berbasis tanah. Arang sekam ini merupakan media tanam yang bagus karena memiliki unsur-unsur tersendiri ya, yaitu memiliki kandungan Si02 52% dan unsur C 31% dan komposisi lainnya seperti Fe 203, K2O, Mg0, CaO, MnO dan Cu dalam jumlah yang sangat sedikit. Sekarang kita akan melakukan eksperimennya ya. Ini saya kasih campurannya itu batu bata. Fungsi dari batu bata ini nanti buat mengganjal agar tidak roboh. Kalau sekam bakar saja kemungkinan akan roboh, kalau terkena angin gitu akan roboh. Jadi saya menggunakan tambahan batu bata. Sekarang kita lakukannya ya. Ini terlebih dahulu kita bersihkan anggreknya dari media lain. Ini dibersihkan dulu, ini moss putihnya dibersihkan ya, agar nanti fungsinya tidak busuk. Karena ini tadi sekam bakarnya itu akan tertutup, tertutup di akarnya, jadi buat menghindari busukan kita buang saja moss putihnya. Kalau ada akar yang kering bisa dibuang, kalau segar semuanya dibiarkan juga nggak apa-apa. Kurang lebih seperti ini sudah dibersihkan. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu ini, kita masukkan anggreknya ke pot. Terserah potnya ukuran seberapa, saya menggunakan ukuran berapa ini, 10 atau 11 ya. Oh, nomor 12 ternyata ini. Terus kita ganjal dengan batu bata di bawahnya, fungsinya agar anggreknya ini tidak goyang di samping-sampingnya. Kalau sudah rasanya sudah kencang, bisa ditabur dengan sekam bakar ini. Tapi usahakan akarnya terlihat ya, jangan dibenamkan semuanya.
kita kasih secukupnya saja. Sudah. Kurang lebih seperti ini. Dan pastinya kita akan membuat video selanjutnya tentang anggrek ini menggunakan media sekam bakar. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.